Okey, tiga sekali. Tiga semua lah. Berapa? RM20. RM20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam genius. Tip motivasi kita hari ini adalah time frame. Apa itu time frame? Jangka waktu ataupun jangka masa. Apa pula time frame ni? Okay. Saya terangkan kepada anda apa itu time frame. Bermaksud sekarang ini apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, apa yang kita buat, mula-mula kita akan buat goal setting. Betul? Selepas itu ialah kita pastikan bila kita nak dapatkan hasil tersebut, kita buat deadline. Di antara goal setting dengan deadline, di tengah-tengah itu disebut sebagai time frame. Sebagai contoh, hari ini kita mahu melakukan satu perubahan, kita nak cari pendapatan kedua yang lebih, kita target untuk dapatkan RM50,000 sebulan. Kita buat goal setting hari ini, bila kita mula nak dapat RM50,000 sebulan tu, kita bagi target contohnya 3 bulan daripada sekarang. Alright. Jadi apa kita buat? Kita terus buat. Okay. Kita fokus, kita buat kerja bersungguh-sungguh untuk kita capai target kita, iaitu RM50,000 sebulan daripada dalam masa 3 bulan yang pertama ini. Jadi kita fokus, kita terus buat. Katakanlah bulan yang kedua, pendapatan kita baru mencecah RM20,000. Ada masa lagi kan? Ada masa lagi. Apa yang kita kena buat? Kita belajar lagi, kita tingkatkan lagi inisiatif kita, kita cipta lagi formula-formula yang baru untuk kita target, untuk mencapai target tersebut, iaitu RM50,000 sebulan. Pastikan kita work all out, tuan-tuan dan puan-puan. Anda semua kena work all out dalam tempoh time frame. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, katakanlah hari ini anda target ataupun anda berniat untuk nak menghantar ibu dan ayah pergi ke umrah. Bila? 6 bulan daripada sekarang. Okay, jadi apa yang anda buat? Anda buat goal setting 6 bulan daripada sekarang, aku bernekad, aku tekad betul-betul nak hantar ibu dan ayahku pergi ke umrah. Contoh. Okay, jadi apa yang anda buat? Anda fokus buat, target betul-betul, apa saja cabaran, dugaan, doesn't matter tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah ada deadline kita. Jadi dalam tempoh time frame ni tuan-tuan, apa yang kita kena buat ialah kita fokus buat